motor Honda Vario 125 lur. Caranya begini lur, tekan tulisan select sama set ya, tekan dua-duanya. Nah, setelah jamnya ini berkedip-kedip, lalu tekan tulisan set. Nah, setelah ditekan tulisan set, ini kan berkedip lur. Nah, terus ditekan tulisan select. Ini jam 2. Jam 2 kurang seperempat ya lur. Berarti kita tekan jam 2 lur. Nah, ini. Jam 1 berarti. Berarti jam 1 lur. Nah, setelah atur menitan di jam 1, lalu menitnya ini lur, ini kan 07. Nah, ini jam 2 kurang, ambil aja jam 2 kurang seperempat, berarti 40 jam 1 40 menit. So, kembali lagi. Kita ulang lur. Kelamaan jadinya kembali lagi lur. Nah ini terus kita tekan lagi lur. Nah, tekan di set. Setelah ditekan set, lalu kita atur menitannya lur di tulisan select lur. 40 42. Ini udah ya, jam 1 kurang, jam 2 kurang seperempat, jam 1 lebih jam 2 yang penting yang jam 2 kurang seperempat lah. Ini sudah kan, kalau sudah ini kita tekan ini lur. Nah, ini sudah lur. Udah lur, selesai lur. Caranya seperti itu lur, bisa dipraktekkan yang punya motor Honda Vario 125, 150, PCX, semua speedometernya seperti ini lur. Oke, terima kasih.